Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan reaction abal-abal. Oke, geng, nggak usah banyak cincok, tapi banyakin ngopi ya, geng ya. Ngopi dulu, geng, biar indah dunia ini ngopi pokoknya ya. Ngopi. Bismillah. Alhamdulillah. Oke, geng, banyak cincok nggak enak lah. Nana gigit nih. Langsung saja ya kita ke video pertama. Masalah yang viral ini, geng, pernah viral dan ini diparodikan oleh orang-orang ya. Oke, langsung cekidot videonya. Kowe anake sapa? Anu wes, kowe ngerti aku ora? Jawa Tengah iki sing nengahke aku. Hah? Ini sebuah kelucuan yang tampaknya ini dibikin oleh orang-orang tua, karena walaupun dia itu muda tapi tampangnya tua ya. Tapi yang lebih heran, guys, mukanya kok persis sama yang video viral itu, guys, yang kejadian bener gitu loh, guys. Kita lanjut ya, guys ya, coba. Ulon rogo sing ngulon ke aku nggak sambil lagi, mas, asing gawe lagi aku sing ning bulan. Sudah nggak masuk akal lagi, guys. Ulon Progo sing ulon ke dia, katanya kan, berarti yang menuju ngebaratkan itu ibaratnya dia, yang melegikan dia. Aduh, sambil legi emang lucu ya, lucu, bagus. Oke, geng, oke, geng, memang ya ini ibaratnya parodi yang paling benar ini, guys. Ini persis hampir, cuma temanya beda ya, guys ya. Kita langsung kita cekidot saja ya, nggak usah banyak cincok. Biar Pak itu aneh dia nonton jadilan, mas. Oh, nonton jadilan, we lurus terus ngiri terus mengko ketemu desa sing isine wedok tok. Ngerti, mas? Gowok terus lurus mana nganan ketemu desa sing isine wong lanang tok. Ngerti, mas? Manukan. Oh, aku mentok lurus toh. Nggih, panan ku jedule jalan gede kuwi ketemune desa wedok tok karo lanang tok kuwi mau. Ngerti, mas? Kentungan. Wah. Parah nih, guys. Parah ini konten, parah teman ya ini. Indonesia memang parah ya. Kalau enggak parah begini enggak terkenal katanya. Tapi ya semua orang punya tujuan masing-masing ya. Oke, untuk terkenal, saya seperti saya ini adalah konten kreator abal-abal yang tengah menyuguhkan video-video yang memang lagi viral. Ingat, bantu subscribe ya. Oke, lanjut sampai terakhir videonya tanpa saya bahas lagi ini. Ayo sekarang hati-hati. Iya, mas. Nek ngerti aku toh. Sing nengake Jawa Tengah kuwi mau. Oke, geng, kita sambit ke video yang berikutnya ya. Oke, langsung cekidot videonya, geng. Aduh, belum udah disuguhin yang kayak gini, geng ya. Ini motor khusus di sawah-sawah ya. Motor orang-orang panen ini, geng. Biasanya orangnya lihe-lihe, tema ini pas ngepasin apes ya, geng ya. Oke, langsung saja kita cekidot ke video selanjutnya, geng. Hah? Apa itu tadi, geng? Bentar, kita ulang ya, geng ya. Kita ulang sebentar. Duh. Dia makan es krim. Sebentar ya, kita lanjut aja deh. Biar tahu nanti kita ketawa bersama ya, geng ya. Aduh. Ternyata dia makan es krim, geng. Terus jatuhan nih tangannya nih di sini nih. Tetesan, enggak taunya itu kotoran burung bango ya, geng ya. Aduh, dijilat lagi.
mual rasanya kayaknya. Oke, kita sambit langsung video selanjutnya, geng. Jangan lupa subscribe ya, geng ya. Bantu biar aku rajin dan ini bisa nanti berubah jadi studio yang hebat, geng. Lanjut ya, geng. Aduh, apalagi ini. Ini kok ya bisa-bisanya ya ngisi suaranya itu loh. Yang saya maksud tuh, kalau monyet kan nggak mungkin, geng. Ini pasti suara manusia. Tapi kok lihat ya, geng. Kita anu ya, kita lanjut ya ini. Mukanya, geng ya, pas ya. Aduh, kacau nih, geng. Oke, kita lanjut sampai ke video selanjutnya, geng. Eits. Lomba karaoke serius, hey, kalian jangan senyum-senyum. Ya kita serius, ini namanya juga mereaksi kan, apalagi seorang konten kreator reaction abal-abal seperti saya ini pasti serius, nggak mungkin nggak serius. Betul. Oke, lanjut, geng. 10 tahun sudah kita berumah tangga. Ini musik kemana, suara kemana, mak kayak gini ikut lomba. Aduh, kurang latihannya nih ya, geng ya. Jadi kurang latihan. Ya yes, nggak apa-apa, yang namanya juga lomba ya. Ala-ala balai desa lah ya. Ayo kita lanjut, geng. Tetapi belum juga mendapat. Gimana? Mau ikut lomba ini, geng? Aduh. Mak, untung, mak, aduh, parah ini. Oke, patut kita apresiasi, geng, karena keberaniannya. Oke, langsung kita sambit aja. Sebagai seorang istri, ku merasa sedih. Ku takut dirimu kecewa padaku. Aduh. Itu tadi, geng ya, pola tingkah warga plus 62 ya. Jadi apapun kita harus memberikan penghargaan kepada dia yang telah memberikan warna di dalam dunia ini ya, agar indah ya. Apalagi bisa masuk ke reaction abal-abal ini, wah, suatu yang luar biasa. Langsung aja, geng ya, kita sambit video selanjutnya. Ini aku sudah berulang kali nonton, geng, tapi ekspresinya dapat banget, geng. Jadi waduh, kacau nih. Saya bilang ini istimewir ya, konten sederhana tapi istimewir. Cekidot videonya. Gimana, geng? Gimana? Itu menurut Anda gimana? Nah, itu hanya sekedar ide sederhana untuk menjadi lucu tuh banyak ya, geng. Jadi enggak usah kita memaksakan untuk lucu, geng. Tapi dengan begini saja matanya bisa juling itu udah lucu, geng. Oke. Saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe ya, ayo bantu subscribe ini. Video terakhir, geng ya. Karena kalau lama-lama nanti takut kuotanya orang-orang semendang-semending ya, kasihan. Langsung cekidot videonya. Hei Prabu. Apa ini? Hei Prabu, kok kayak gini? Bentar, geng. Aduh. The biggest. Oke, rasa banyak cincau ya, nggak usah kebanyakan cincau, langsung aja play sampai habis. Hei Prabu. Hei Hari Ram Krishna Jagannatha Premanandi. Aduh, dunia, apa kata dunia? Ya jangan begitu juga ya kali. Aduh, ini keterlaluan yang edit ini. Oke, segitu saja, kayaknya. Jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Oke, tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Ceng.